Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau memperkenalkan cara menservis speaker R1. Keluhannya dia, di charge kayak masuk, tapi baterai nggak mau ngisi, di on nggak mau nyala. Padahal udah berjam-jam di charge. Dia kendalanya pertama bongkar dulu ini di atas klet belahan ya, pinggir muter klet, kletnya belahan biar nanti masih mulus. Setelah itu lepas nih baut 4. Setelah dilepas nanti angkat aja. Nah ini penampakan ini baterai ukurannya sama dengan BL5C. Ini konektor charger. Untuk nyobanya masuk apa enggak casannya, nanti dicas, colokin casan. Setelah colokin casan, coba dicas. Itu lampu LED nyala dia. Nanti setelah di charge kan nyala lampu LED yang tadi. Terus coba ditahan ini nih. Sambil di charge tahan. Cukup 30 detik atau 1 menit. Setelah itu coba dinyalakan, cabut chargernya terus lalu dinyalakan. Kalau dia nyala berarti kerusakannya di dio ini, komponen ini. Ini komponen dioda nih namanya. Kalau kita jumper bisa sih nyala ngecas normal, tapi nanti lampu ini nyala terus dia. Walaupun casan dicabut akan nyala terus seperti ini. Nah tuh, ini tuh fungsinya sebagai fuse dan biar arus baterai nggak berbalik keluar lagi. Kalau udah penuh masuk nggak keluar lagi dia. Ngecas, ini enggak. Saya mau coba diganti nih pakai tipe S34. Saya coba pakai S34, ukurannya beda, lebih besar. Mudah-mudahan aja bisa. Ini udah saya coba cas nih, tuh ya, cabut mati dia, harus mati. Kalau coloknya nyala, kalau dia nyala terus walaupun gak dicas berarti dioda itu ngesot, dioda ini ngesot ya, nggak bisa nahan arus yang dari baterai ya. Masalahnya juga jangan kebalik, ke kanan apa ke kiri beda, kanan apa ke kiri. Nah ini harusnya dari sini ke sini kan, arah harusnya dari casan ke dalam, berarti penahannya posisi garisnya yang di depan. Semoga bermanfaat nih, insya Allah udah oke ya. Tinggal pasang aja.